Yud, lebih senang makan pakai sendok apa pakai tangan? Pakai tangan. Gimana? Sendok kalau nggak ada tangan itu gimana? Pakai sendok lah. Oh iya, iya. Pakai tangan ya. Jadi sendok. Kalau nggak ada sendok tangan masih bisa. Kalau saya lebih senang makan pakai mulut. Ya bener lah. Coba. Oh pakai nasi. Bener deh. Makan tuh pantasnya pakai nasi dibanding pakai tangan. Piring. Ya, kalau makan pakai tangan gini dong. Bener juga. Kalau saya makan pakai piring, pakai nasi, pakai tempe. Pakai tadi juga perlu. Telur. Kalau enggak pakai tadi bisa makan. Iya. Ada ke bawah. Iya. Jadi makan tuh pakai celana ya. Tak akan pakai celana ya, logika juga. Kalau makan nggak pakai celana, orang lari semua. Ya. Jadi apa? Yang jelas itu kalau ada orang nanya, eh lu makan pakai apa? Pakai kursi. Gua makan pakai kursi. Iya benar. Bingung ya. Dimana makan pakai tangan salah, tapi pakai sendok. Pakai itu dulu nih. Ya. Sebaiknya sih makan yang enak pakai nasi. Kalau kalian makan. Enggak makan. Enak. Oke, kita udah selesai makan nih. Mungkin nanti akan saya upload ini di YouTube. Kira-kira ini judulnya apa nih yang paling bagus? Makan siang. Makan siang? Apa mau tadi? Di siang hari. Tengah bolong. Ah, makan siang di tengah bolong nggak pas. Tuh. Kalau makan siang nggak bisa, karena nggak mungkin siang-siang dimakan. Kalau makan nasi di siang hari, ya, itu pas. Apa ini pasnya? Makan lauknya nggak diajak. Yang tadi apa? Makan siang. Lauknya nggak diajak. Lauknya pakai tempe nggak? Itu nggak menjual. Makan nasi? Makan nasi, ah nggak. Nggak diajak lauknya kan? Makan siang di siang hari. Oke. Okay. Kesian itu aja. Kesian. Makan sama orang.